Hai, apa kabar guys? Jumpa lagi dengan channel YouTube dari Yohanes Sularso Wedding ya. Kali ini aku akan membuat tutorial Thailand look makeup dengan teknik-teknik yang terbaru. Oke, segera dilihat ya. Oke, untuk yang pertama yaitu kita akan menggunakan untuk primernya terdahulu dikarenakan kulit dari klien kita, model kita ini dia kombinasi. Jadi ini aku kasih dari Makeover yang pertama yaitu Power Spray yang warnanya ungu ya. Jadi ini untuk mencerahkan. Lalu yang di area T-zone-nya ini aku kasih yang warna putih ya dari Makeover juga yang velvet matte paint primer. Kalau sudah di sini aku akan menutup di bagian noda-noda bekas jerawat memakai dari Makeover juga ya. Ini aku pakai concealer yang warnanya hijau ya. Kalau sudah di sini aku kasih foundation dari LT Pro yang Warm Beach ya, yang smooth corrector. Nah ini aku tap-tap juga untuk menutup area yang bekas jerawat. Kalau sudah kita kasih bedak tabur ya, kita kasih bedak tabur. Ini aku dari Ultimatu, sedikit aja. Di bagian kita kasih correcting tadi. Kalau sudah di sini aku akan memakai untuk correcting di bagian daerah yang bawah mata, di bagian puncak hidung memakai warna yang terang. Oke. Di sini aku menggunakan full cover dari Makeover ya. Aku taruh di bagian bawah mata. Puncak hidung ya. Kita tap-tap. Kalau sudah, sekarang kita akan menggunakan foundation dasarnya. Di sini aku memakai campuran beberapa foundation ya. Jadi mulai dari Ultimatu, LT Pro ya, sama Makeover. Jadi di sini aku gunakan tipis-tipis aja. Jadi aku nggak mempergunakan foundation yang terlalu banyak. Selanjutnya aku memakai shading ya, shadingnya ini aku dari Makeover
Jadi tipis-tipis saja aku pakainya juga. Selanjutnya pakai blush on dalam dari Jafra. Aku pakai warna yang pink. Selanjutnya aku pakai setting spray dari Studio Tropic yang warna ungu. Kita pakai powdernya dari Ultimato. Ini aku pakai warna yang terang ya, ini aku taruh di bagian bawah mata sama di bagian tulang hidung ya. Untuk semuanya aku pakai warna yang natural. Untuk bedaknya
yang padat aku pakai dari Run, ini yang nomor 2 ya. Aku taruh di bagian lightingnya yang terang-terang aja. Semuanya aku pakai yang nomor 3. Untuk shadingnya aku memakai dari Makeover juga, ini yang foundation padat, jadi semacam kayak bedak padat tapi ada foundationnya. Ini yang warna coklat ya, warna coklat tua. Lalu kasih blush on yang muda dari Bobbi Brown. Kasih blush on yang warna peach dari Absolute. Kita baking terdahulu di bagian bawah blush on, bawah mata, sama di bagian tengah hidung. Sekarang untuk di bagian matanya ya, ini aku kasih base-nya, ini aku cukup memakai foundation yang warna coklat aja. Oke, sekarang ke eyeshadow-nya. Ini aku memakai eyeshadow yang terbaru dari LT Pro, yaitu Turkish Delight. Ya, ini bagus banget warnanya. Yuk kita mulai ya, kita akan coba. Oke, aku akan pakai warna yang muda terdahulu. Kita kasih bantuan tisu. Lalu aku pakai warna yang agak tua ya. Oke. Lalu pakai yang agak tua lagi ya. Ya, jadi ada 3 perpaduan. Oke, setelah itu aku pakai warna yang coklat tua banget ya.
Kalau sudah, kita kasih kembali foundation warna coklat di bagian tengahnya. Kita kasih yang warna terang ya. Lalu kita kasih eyeshadow warna hitam. Oke. Lalu kita sembur dengan warna coklat tua. Untuk bagian bawah matanya aku pakai dari Silky Girl yang warna rose gold. Untuk bagian bawah matanya aku pakai warna coklat ke orange. Lalu di bagian ujungnya aku pakai warna yang terang. Oke, selanjutnya aku pakai eyeliner dari Melinda. Kalau sudah, di sini aku akan pasang untuk bulu matanya. Bulu matanya ini aku memakai dari Johannes Sularso Premium yang seri Flawless ya, yang seri Flawless. Jadi dalam seri Flawless ini terdapat 4 bulu mata ya. Jadi untuk bulu mata yang pertama dia lebih pendek. Lalu bulu mata yang kedua dia sedikit lebih tebal ya, dan bulu mata yang ketiga dia lebih panjang. Nah, dan untuk bulu mata bawahnya seperti ini, lebih tipis. Jadi ini bisa dipakai ketiganya atau hanya dipakai dua aja. Jadi bisa disesuaikan dengan kondisi mata ya. Aku memakai yang tipis terdahulu. Kita ukur terdahulu. Kita lem, pakai lem dari Expert.
Kalau sudah, kita akan satukan. Oke, ini aku kasih solatip dari Hara yang jaring ya. Jadi ini kita basahin pakai air.
kelihatannya dia lebih lebar matanya. Oke, selanjutnya yaitu untuk bagian bulu mata bawahnya. Bulu mata bawahnya oke, sudah selesai untuk bagian mata. Oke, setelah bagian mata selesai, sekarang di alis ya. Jadi alisnya ini aku bikin serat-serat yang natural. Kita bingkai terdahulu, tipis-tipis aja. Oke, untuk mengisinya aku pakai Brew Game ya, ini dari Something. Aku pakai warna yang coklat muda. Lalu sudah kita akan merapikan di bagian bawahnya. Kalau sudah kita akan pakai maskara. Oke, kita akan pakai maskara ini dari Maybelline, maskara warna coklat. Kalau sudah pakai maskara coklat, kita akan pakai brow holder, ya, pomade alis. Kita kasih tisu basah terdahulu supaya lebih lembab. Oke. Kalau sudah, kita akan isi di bagian dalam-dalamnya memakai eyeliner warna coklat ya, spidol. Ini aku memakai yang dark coffee ya. Jadi kita pakai garis-garis seperti ini. Setelah itu baru kita pakai highlighter.
Oke, kalau sudah kita akan hapus ya yang kita kasih bedak tadi, backingnya kita hapus. Lihat apa? Bagian mata, bagian untuk hidung, ya, bagian shading kita hapus. Terus kita kembali lagi ke shadingnya, ya. Kita kembali memakai dari makeover. Oke, selanjutnya kita akan tambah. Oke, lalu kita kasih highlighternya, aku pakai dari Dior. Oke, untuk selanjutnya lipstick aku pakai lip liner terdahulu dari makeover. Lipsticknya aku pakai dari Maybelline yang terbaru ya, Super Stay Vinyl New. Aku pakai warna yang khaki nomor 35. Setelah itu aku pakai warna yang terang ya, warna yang terang ini nomor 63. Selanjutnya aku pakai warna yang nomor 63 dari Maybelline juga ya, aku taruh di bagian tengahnya. Hai guys, gimana? Sudah lihat tutorial aku kali ini, yaitu Thailand look makeup ala Yohanes. Aku padu dengan pengantin Batak Surtali. Padu badan yang sangat bagus kan? Yuk, yang belum subscribe channel YouTube Yohanes Sularto Wedding, segera subscribe, like, tekan tombol lonceng, dan share di media sosial kalian ya guys ya. Oke guys, dilanjut untuk tutorial aku yang berikutnya.